hasil rakernas Majelis Adat Nasional Rum Kalimantan Timur Oktober 2022 dan menerima mandat tunggal, artinya tidak ada diskusi lagi, tetapi para rakernas langsung mengeluarkan mandat tunggal akan ku menyusun tim formatur yang membentuk kepengurusan dengan kewenangan yang luar biasa. Pertimbangan rakernas teh menunjuk Itah Bar Kalimantan Tengah atau Bawinda yang menunjuk sebagai ketua umum adalah dengan rekam jejak bahwa IJBT Bawinda yang jadi delegasikan untuk kabinet Dayak 2020 Jahawen Bara Jeletian Blas kabinet Dayak Presiden Teh Pak Martin Bila Bar Kalimantan Utara sebagai senator satu-satunya yang duduk dalam kabinet itu terpilih ya Itah Bawinda yang ngaju yete Nyelung Simon citek latar belakang. Kemudian jika kedua tentu tegak lagu ku tak dapat jalan sendiri. Aku menghayati betul lagu itu. Walaupun aku tak menyanyi sepotong-sepotong sair. Tanggal te binun mandat tunggal te maka aku membentuk tim formatur yang sekaligus merupakan kandidat wakil ketua sekretaris umum wakil sekretaris umum bendahara umum dan wakil bendahara umum. Selebihnya bara lime arante kompromi dengan Pak Sekjen jeung mengatasnamakan Majelis Adat Nasional. Puji Tuhan bara konsep bendahara umum aku mengangkat IJBT Bawinda yang ngaju bara Kalimantan Tengah tanpa dikomentari dan jiteklah kadarku ke depan mewakili kita pun periode selanjutnya di atas 2020 yaitu Dr. Insinyur Evi Veronica Pahu dan Wayantuh sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sekaligus anggota Senat Universitas Palangkaraya. Bawi Dayak J kedua yaitu Wakil Sekretaris Umum aku berlaku di Nunrestu bara Presiden dan Sekjen yaitu Dr. Harin Tiawun puji Sekda Hetuk Ulu Bangkasan sebelum dan sebelum periode kunjung Harin Tuk ya adalah bara Universitas Palangkaraya dan puji mengelola pasca sarjana merintis dengan Pak Selampak saat teh dan Wayatuh masih aktif untuk Universitas Palangkaraya dan siukiannya Wakil Sekretaris Umum baik Barat Kalimantan Selatan dan Tengah bersama dengan Bu Anda untuk tetapi tegak kendala di luar biasa dengan akhir tahun itu kampus dituntut laporan selesai tanggal 16 itu sebagai peneliti dan kia Ibu Hajah Aina Wakil Sekretaris Umum di Barat Kalimantan Selatan terkait ya dengan tutup tahun anggaran ia sebagai kepala badan atau kepala dinas untuk Provinsi Kalimantan Selatan sehingga ketika itu aku ingawal awi Ibu Ketua dia beda isu karena di gue itu nyalu nyelong binti mirip-mirip ya tanggal T amin terima kasih atas pandungan kita semandian Ibu Pendeta jadi atas nama Majelis Resort Hung Wilayah Kapuas tuh jadi nengak sambutan di luar biasa dan merespon
Maka aku nampara sambutan tiri-tiri hal sebelum mete kita menyapa dengan salam dayang. Adil kak talino bak curamin kasaruga bak sengat kajubata. Harus, harus, harus.